Itu memang di lebaran gue pun banyak dan viral-viral. Apa itu yang viral tuh? Betul yang bilang banyak yang viral apa? Sampai Presiden pun mau berkunjung ke sana katanya. Melihat, memang betul apa ada memang kolam ikan di tengah jalan. Bisa memancing. Oh iya, memancing. Kasus pemukulan, kok jadi gratifikasi? Istilah janggal. Oh, kan rekening janggal. Ada kan? Apalagi? Tidak wajar. Ah, janggal, kematian janggal. Tidak wajar. Tidak wajar. Rumah janggal. Kekayaan yang janggal. Kalau Ambo, Ambo berikan apresiasi dan penghargaan kepada aroma tak sedap. Seperti bahasa tadi itu kan, apakah harus dipiralkan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Busana penonton N2STV dimanapun barado, basuh kita balik di acara pasisi kampung halaman. Mudah-mudahan busana sekalian kami pasuhi dalam keadaan sehat walafiat. Sabah itu kulu kami nanala duduk batigo di siku. Ko indak karano bulan indaklah bintang manenggiari. Ko indak karano pasisi kampung halaman. Tindaklah kami sampai kamari. Kan baik itu, okay? Oh, iya. Baik itu tulang, ya? Nah. Baik itu lalu sana penonton, ya mudah-mudahan di sana sekalian dalam keadaan sehat sekali lagi kami harapkan. Dan, ya, iko suasananya habis lebaran. Iya. Habis lebaran Idul Fitri. Kan baik itu tulang? Iya. Itulah dah. Rupanya, oke, okay, tulang. Habis lebaran ku banyak-banyak cerita-cerita dan viral katanya, kan? Viral, booming. Ah, udah biasa itu. Hah? Udah biasa itu. Udah biasa. Masalahnya kini, awak sangko lah habis lebaran kok membawa suasana yang tenang. Iya. Sesudah kita ya masyarakat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tentu yang sejuk-sejuk lah nandabik itu bari itu kabar tenang. Ah, nan nyaman apa segala macam. Iko berita viral. Cuma viral kok kan istilahnya cerita yang menjadi perhatian iya, banyak orang. Ramai. Iya kan? Marak di sosmed. Nah, sosial media lah terutama di situ iya, memang iya. Kan macam itu. Nah, jadi kok kita baca ya nan kasus aparat kepolisian berkelanjutan. Macam cerita bersambung tulang. Iya. Selesai yang satu, datang yang satu lagi, datang yang lain lagi. Kan macam itu. Cerita kopi no ya, cerita kopi mau bersambung. Ah. Si mama ini jauh kali kajiannya kan. Iya. Di kita ini di sini. Di Lapo ini kan. Ada yang pira-pira. Kata mama. Habis lebaran, ya kan? Iya. Iya, habislah semua kue pun enggak ada. Iya. Ya memang habis. Iya kan habis semua viral kan. Habis. Nah, terus sebelum lebaran kemarin, waktu kita mulai babi da di sini selalu, oh di sana, sekarang habis. Oh, lupa Bu ya? Oh, kan iya. Viral, viral oh. Kan? Oh, belum tegur sapa tuh kantong. Langsung viral, 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 viral. Semangat mana mama nih? Kayaknya apa ya kan?
Jadi kobai itu kita ulang lah balik. Tak apalah, lanjut aja. Lanjut pun jadi lah kobai itu. Oi, Dusana. Yo, apa kabar Dusana sekalian? Oi, Dusana. Lah, lah itu tengah mau. Iya kan? Karena anu sidak pun bertanya-tanya ko. Mana Dusana kita tak muncul iko. Maklumlah sebulan tak muncul ya kan. Oke, okay lah soal itu. Jadi apa yang tadi viral itu? Anak viral tu beko. Iku kan habis lebaran. Tanya lah sama Ogi dulu, Ogi Pangulu. Apa yang paling menggembirakan dan membahagiakan dalam lebaran? Kok lebaran ku terutama silaturahmi itu. Ush, iya. Ketemu sahabat lama yang kebetulan pulang dari rantau. Iya. Kan apa lah kan? Kawan-kawan lama. Ui, masih hidup. Masih hidup. Sehat. Ambo yang ingat. Pai ke rumah tulang. Horas tulang, horas. Iya. Sekali salam kan tempel. Oh, salam tempel. Ambo peju. Salam tempel. Pria besar. Kita itu pria kecil. Wah, kebiasaan apa? Kan kebiasaan itu. Oke lah. Kita kan paham. Bahwa secara khusus tulang tidak merayakan lebaran. Tapi dampak dari lebaran itu mungkin dirasakan juga. Berbahagia. Terutama dalam kondisi kota Sibogan, Ambalaungko, ya kan? Kerukunan kita, sadonyo kan tulang? Itu yang utama. Itu barangkali ya bisa kita apresiasi juga lah ya kan kepada kawan-kawan. Mungkin ada tetangga yang mengirimkan kue kering, ada mengirim lamang, ya kan? Ada lagi mengirim lamang dah. Ada ya? Iya. Itu tulang bah. Amrak mandah be ini. Itu. Jadi ada lagi mengirim apa? Apa? Tapi indah. Ini goma. Apa karupu sanje? Kau karupu sanje. Iya. Ada juga ya sampai dari kota. Artinya kerukunan itu jalan kan? Iya. Itu kan suatu kebahagiaan bagi tulang kan? Iya. Nah itu. Jadi kalau diambil. Terima kasih lah untuk karupu sanje itu. Masa apa? Terima kasih ya karupu sanje ya. Sering-sering dah. Pulang ke mama apa? Terima kasih lamangnya ya. Acok dikirimnya. Iya. Jadi, iya macam-macam kita punya hal yang khusus. Ya, alhamdulillah. Ya, karena usia pun Allah lansia, masih bisa menjalani ibadah puasa Ramadan itu sebulan penuh. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Macam itu, ya kan? Kemudian nan berkumpul sama anak, cucu. Ada yang di luar kota ya? Ada yang di luar kota. Alhamdulillah dari Pulau Jawa itu ya? Iya. Belum bisa pulang ke Sibolga, tapi pulang kampung ke Mintuonyo. Jauh pula itu ke Sumbawa, kan macam itu. Itulah suatu kebahagiaan tersendiri bagi seluruh keluarga muslim dan merayakan lebaran tahun itu. Dan lalu-lalu itu pun baik itu juga. Baik itu juga kok di pihak tulang, ya kan? Suasana Natal, tahun baru, berkumpul keluarga, makan bersama, ya kan? Luar biasa itu. Macam mungkin kan baik pula ke tempat mertua itu kan? Iya. Makanya mau dibawa ke rumah saja. Tapi iyalah karupusan jai juo. Iyalah. Tapi dah ada karupusan jai dari Pak Suto tu. Apa nak pulang ya? Kabarnya nak ndak pulang. Tapi ditunda dulu karena Pak masih ada beberapa amplop dan belum masuk. Itu. Jadi menunggu cair. Masih ada yang tertunggak ya, daftar tunggu. Berarti mudik tahap ketiga ini. Menyusul lah. Menyusul itu. Mudik ketiga. Gelombang ketiga ya. Ya mudah-mudahan tercapai. Batasan galak-galak saja kalau mau kembali. Pokoknya aduh tak di hati Pak kata orang dahulu ya. Jadi itulah situasi dan kondisinya tentu dari tim Karaju N2S TV khususnya di Pasisi Kampung Halaman Kudus anak penonton. Ya sekali lagi kami dari tim ya minta maaf lahir dan batin kalau itu ya kan. Andai kata ucapan kecik nan terlanjur atau indak lama tadang atau macam manalah ya kan. Jadi ternyata memang di lebaranku pun banyak nan viral-viral. Apa itu yang viral itu? Betul yang bilang banyak yang viral apa? Kalau aku tadi sudah aku bilang yang banyak kasus tiba-tiba seorang gubernur sibuk memperbaiki jalan di wilayahnya viral. Itu yang di Lampung duluan dipiralkan warganya baru dihebohkan baru kasakusu heboh semua ujungnya ditangkap yang membuat enggak ditangkap diperiksa ya cuma banyak. Tapi sekarang, Mama,
sampai presiden pun mau berkunjung ke sana katanya, melihat memang betul apa ada memang kolam ikan di tengah jalan bisa memancing. Oh iya, memancing. Iya. Alih fungsi itu. Iya. Terus ada katanya di tengah jalan pohon pisang tumbuh. Tumbuh pula di atas aspal. Iya. Itulah namanya dramatisasi apa? Dramatisasi kondisi yang ada. Satir. Jadi kok nama rasu pejabat di situ, rasukanlah di Muna. Iya. Mudah-mudahan di daerah kita pun tidak ada. Tapi kok pun ada, kami tunggu. Iya, itu kami lagi perbaikan. Iya. Oke. Kalau yang viral itu, yang biasanya dipiralkan itu yang baik-baik atau yang jelek-jelek? Keduanya. Tapi umumnya banyak yang nilainya nada negatif, kebanyakan itu cepat ditanggapi oleh masyarakat itu. Cepat ada permasalahan, bukan karena kebahagiaan. Jarang terekspos sekarang yang sukacita, yang permasalahan timbul. Itu yang akhirnya yang jadi masalah, yang ya mengusik keamanan, yang masalah mengusik rasa keadilan, masalah hukum. Itu kan selalu diekspos. Iya kan? Di share kemana-mana. Viral. Seharusnya si tulang juga viralkan ini. Apa ini korlak kita ini suasana baru. Ku tengok mama lebih bagus. You know. Iya, tapi kita buru-burunya enggak juga dua. Berarti tunggu tanggal. Tapi dipiralkan udah habis semua. Oke lah. Tapi yang viral-viral kan kata si mama tadi viral-viral itu yang jelek-jelek. Ini kan udah dari konsep yang lain dari konsep lain. Ini kan udah konsep baru. Bah, contoh yang terakhir. Apa itu kira-kira? Seorang perempuan yang jatuh dari lift. Oh iya. Itu baru lagi. Sebelumnya itu ada. Sama juga si Buan juga itu. Itulah polisi dari polisi itu kan? Itu kan duluan. Oknum. Dipiralkan kan? Viralkan. Hebo Siantero. Hebo. Baru tidak lanjuti. Iya. Tapi ini, aku heran liatnya. Itu kan kasus pemukulan. Kok jadi gratifikasi? Ya, macam ini kok. Oke, bangun dulu. Tulang. Iya. Kudian-kudian kok kan berkembang istilah. Istilah atau sebutan atau apa lah itu. Contoh. Apa namanya? Buta. Ya, bukan. Pelarian masalah. Enggak. Kue sapit. Bukan. Kambang loyang. Jangan dulu di. Istilah janggal. Oh. Kan rekening janggal. Ada kan? Iya. Apalagi? Tidak wajar. Janggal, kematian janggal. Tidak wajar. Rumah janggal. Kekayaan yang janggal. Iya. Rumah yang janggal. Atau rumah jagal. Tidak wajar. Jadi akhirnya terkait-kaitlah. Makanya di salah satu acara N2S TV ada satu judul program yang kita sebut di PKH juga itu, Pasisi Kampung Halaman. Anak berulah, bapak kena tulah. Itu. Ternyata di televisi Sabalah pun ada juga judul macam itu. Tapi sudah duluan kita membuatnya. Oleh karena perangai anak menganiaya anak orang lain, maka terbawa-bawalah si bapak. Terbawa-bawalah jabatannya. Terbawa-bawalah ditelisiklah kekayaannya, hartanya, segala macam. Tidak wajar. Janggal. Jadi itu. Nanti kalau anakku pun nanti jangan lagi kucur berkelahi kan. Jadi nanti gratifikasi juga. Nanti ditulis semua kekayaan pulang, iya, Pak. Iya. Pajak. Itunya. Bah, termasuk orang kayanya rupanya kan begitu kira-kira. Dari mana kekayaannya ini? Bayar pajak atau tidak? Gaya hidup. Iya. Bermewah-mewahan. Itu salah satu bisa jadi sorotan dan tidak pantas. Apakah harus viral dulu baru diungkap? Itulah pertanyaan di salah satu acara nan mengatakan, apakah setiap masalah harus diviralkan dulu baru ditindaklanjuti? Bahkan ada dulu hashtag buat apa lapor polisi? Sempat. Jadi kita harapkan maunya, walaupun kita picayu sebenarnya. Iya. Di tim institusi Polri itu
Alah ada tim cyber. Oh, iya, tim cyber. Tapi kan ribuan itu. Betul. Ribuan yang ditelisik itu. Masyarakat mungkin meminta segera tanggap. Itu harapan mereka. Ribuan siber. Yang paling herannya aku, viral juga ini. Sama juga si Buan juga. Oh, apa itu? Di lift jatuh, meninggal. Iya. Cuma satunya lift dari CCTV. Jadi kalau siber kan seluruhnya. Iya, banyak. Ini cuma satu, nggak tahu orang yang jatuh. Iya, ada dua pintu. Di mana pengawasannya? Iya, benar. Jadi viral juga, harus kan diviralkan baru diusut. Mestinya pun tidak ada seperti itu sistem bekerja. Iya. Ya. Gimana orang yang mengawasi CCTV? Iya, benar itu. Jadi masalah CCTV itu memang mulai dari kasus si Sambo berkelanjutan ya. Hilang kan? Sampai 3 hari. Tapi belakangan nongol gambar. Iya. Awal-awalnya tidak ada gambar. Yang di Kuala Lumpur itu kan sampai 3 hari tunggu busuk dulu, baru busuk itu memberitahukan. Iya. Ada sesuatu. Berarti ya aroma tak sedap itulah yang membuka kasus. Iya. Wah. Gimana orang yang melihat ngontrol CCTV selama ini? Jadi kalau Ambo, Ambo berikan apresiasi dan penghargaan kepada aroma tak sedap itu. Kalau bisa, sama. Oke okay, kan kalau bisa. Diundanglah si aroma tak sedap ini sebagai narasumber. Iya. Sanggup dah kita itu sekarang. Oke. Okay. Mendatangkannya. Pak, yang paling repot kan pembawa acara, host. Oh, iya. Kalau kita kan di belakang kamera. Iya. Sudah sama Pak Setia. Kan aku lapor. Ini siaran terganggu begini-begini, tidak ada siaran. Ini Pak disambar petir. Terus ku jawab, laporlah sama polisi supaya ditangkap si petir itu. Bikin susah saja. Ku bilang, tersangka petir. Iya. Kan merusak. Seharusnya LPSK melindungi si bawa tak sadar. Karena dia membongkar kasus ini. Jadi apakah sesuatu yang harus dipiralkan dulu baru direspon itu baik atau bagaimana? Ya tentu jangan sampai duluan jadi masalah besar baru heboh aparat gitu ya kan. Iya. Maunya terpantaulah cepat. Pokoknya petugas yang terkait harus tanggap lah. Pasti dikabar beritakan viral, jadi pusat perhatian baru direspon. Ini deh maksud situ. Apanya cok di pasar-pasar di jalan tuh gitu dong. Kok ada nama cak. Ambo viral lah kan gua. Ambo viral kan gua. Ambo viral kan. Oh, anak jadi macam itu kan. Jadi tren ya. Jadi tren. Hashtag. Iya. Hashtag namanya. Oh, berarti kalau ada balap atau tinju kan enggak usah dibantu tuh. Viralkan. Iya. Apa nama istilahnya itu Bang? Jurnalistik netizen. Iya, itu dia. Itu lebih luar biasa itu. Iya, responnya lebih ini. Nanti kan kalau kita masukkan itu, presiden pun manggil kita. Eh, mana si anu itu? Suruh dulu lah hadap istana. Okelah, di sana penonton bagi panggul tulang. Iya. Kita minum dulu. Di sana penonton kami akan datang Bali, Pak Sisi Kampung Halaman. Ya, minum dulu. Pemirsa, di akun media sosial baru-baru ini viral sebuah video yang menampilkan before after kondisi jalan di Lampung. Dalam waktu hitungan hari saja, jalan berlubang di Rumbia Lampung berhasil ditambal dan menjadi lebih baik. Hal ini diduga terjadi karena Presiden Jokowi berkunjung ke Lampung. Inilah video yang memperlihatkan kondisi jalan sebelum dan sesudah perbaikan. Sebelumnya, lubang-lubang besar dengan genangan air terlihat mengganggu mobilitas warga. Kendaraan yang melintas pun harus memperlambat lajunya. Namun setelah diperbaiki, kondisi jalan menjadi lebih rata, meskipun belum menggunakan aspal. Anak penonton, kita sambung balik otak kita. Jadi menyambung apa yang dikatakan tulang tadi,
apa? Amu sabosa aja ogek pangulu. Iya, Pak. Hah? Pasar nan di jalan Patua Nanggi sama di jalan Gabu tu itulah kita viralkan. Oh iya, Pak. Setiap saat kapan saja. Setuju. Diviralkan apa yang diviralkan di pasar ini? Pasar yang di jalan itunya. Yang di jalanan itu. Yang tak selesai urusannya. Ah, itu. Seperti bahasa tadi itu kan, apakah harus diviralkan? Iya. Baru kasak kusuk. Baru ya. Tapi yang sebelumnya ini, Mama. Ini adalah kota terunik seluruh dunia sama aku. Apa uniknya? Ada. Biasanya unik itu jadi ciri khas itu, ya, ya kan? Daya tarik apa unik? Dan itulah ciri khas Sibolga. Ah, ah. Nggak, Mama, oke perhatikan sebelum Lebaran. Mungkin diperhatikan, tapi tidak sampai laki ke kapal. Dan sesudah Lebaran, perempatan Simpang Bioskop Tagor. Ada kan lampu merah? Ada traffic light sekarang. Iya. Puasa itu dipasang, saya lihat. Sebelum puasa, sebelum mau Lebaran, mudik, lampunya kan mati. Iya kan? Iya. Lalu lalang. Dua hari sebelum Lebaran, dipasang. Hidup. Iya, nyala. Itu kan unik. Iya. Sampai sekarang hidup. Habis Lebaran ya. Tapi karena sudah terbiasa nggak hidup lagi, nggak ada cukup masyarakat. Iya. Jadi tertib berlalu lintas itu tidak. Jalan ada. Terus di lampu merah, lampu kuning jalan terus, dan lampu hijau jalan terus. Iya. Tiga-tiganya warna lampu itu jalan terus. Iya. Ah, gimanakah petugasnya? Iya benar, benar itu. Saya setuju itu. Selama ini yang membayar petugas itu siapa? Uang negara kan? Iya benar. Berarti uang negara itu uang rakyat, uangku juga, uang mama juga, uang oke juga. Kemana petugasnya? Itu unik kan? Terus sama benda apa? Tunggu dulu. Aku satu-satu dulu. Yang unik lagi, pagi-pagi, kesibukan orang pagi-pagi, rame lalu lintas, Suprapto SM Raja, ngantar anak sekolah. Simpang Korem. Mau ke SMA 3. Kacau balo, Mama. Iya. Jam 6 pagi, jam 6 pagi 15 menit atau setengah 7 pagi aku kan ngantar anak sekolah. Iya. Kacau balo lah situ. Kacau balo. Iya. Di mana petugasnya, Mama? Jadi keunikannya di situ. Itu uniknya. Makanya Sibolga kota terunik seluruh dunia. Baru pasar ini. Aku karena cuma amat tadi kan, iya. Pasar Patua Nanggi. Dulu masih ada permoden, dilarang masuk, dilarang satu arah. Ya. Jalan Pari pun, jalan lumba-lumba, simpang ke Patua Nanggi kan ada satu arah. Sekarang semau gua, bebas oi, merdeka. Iya. Itulah ibaratnya baso-baso di luar tuh perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat. Masyarakat kalau dilapikan cenderung untuk mengambil jalannya masing-masing. Iya. Betul kata tulang. Iya. Harus ada petugas. Sebenarnya lampu traffic light di Simpang Tagor itu adalah pengganti petugas. Tidak perlu lagi ada petugas di situ sebetulnya. Seharusnya. Tidak perlu lagi petugas di situ. Tetapi oleh karena tingkat kesadaran masyarakat kota kita masih rendah. Kata kenala terbiasa, tidak ada lampu segala macam. Nah, akhirnya terjadilah lalu lintas adegan persilatan. Iya kan? Ada jalannya masing-masing kan? Nah, itulah. Sama gue. Jadi kalaupun ada yang berhenti di muka pas lampu merah, lihatlah plat mobilnya. Pasti luar daerah. Iya. Maka berhenti dia. Yang lain ikut berhenti. Iya. Ah, jadi ya terpulang kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Pengguna jalan. Iya, pengguna jalan. Pemerintah sudah menyediakan sarana. Iya kan? Iya. Kalau di tempat-tempat terbuka, seperti di depan sekolah-sekolah. Sekolah kita kan banyak yang tidak punya lahan parkir. Iya. Banyak. Bahkan perkantoran resmi pun banyak yang tidak punya lahan parkir. Parkirnya di jalan. Badan jalan. Di badan jalan dia parkir.
Iya. Ah, sudah parkir sebelah kiri, parkir lagi sebelah kanan, apalagi dekat dengan kantor Korem. Mobil kiri kanan parkir. Iya, benar. Kendaraan roda dua kiri kanan parkir. Iya. Otomatis jalan jadi sempit. Iya. Oh. Nah, jadi kalau terganggu perjalanan tulang mengantarkan anak sekolah, harap dimaklumi dulu. Oh, enggak loh. Yalah, Mama. Aku protes. Aku protes. Iya. Gini. Anak-anak terlambat di sekolah, datang pihak sekolah, akan menghukum anak kita yang terlambat. Iya. Kenapa terlambat? Gara-gara proses jalan nggak lancar. Maklum tadi itu, Mama, dibatasi waktu, Mama. Jangan betul. Maklum selamanya, kata tulang tadi unik. Kalau Ambo, kalau situ alas setiap pagi macet, Ambo cari alternatif jalan lain. Iya. Nggak ada lagi, kita kan itu perempatan juga itu kan. Jangan belok kanan tapi lurus ke pasar belakang dulu. Itu belok kiri, puter rundu. jadi intinya, sederhananya dalam bahasa hukum, taat dan patuh. Ya, taat itu tidak ada pun petugas ya. Dengan kesadaran mereka mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Setuju, kalau itu pas. Tanpa diperhatikan petugas atau pengawas. Patuh umumnya bila petugasnya ada di lokasi setempat, patuhlah dia. Ah, ini oke. Okay. Ini kan banyak orang dari Sibolga, ya kan, khususnya Sibolga dulu. Iya. Dan daerah Pandak pun banyak. Yang waktu libur Lebaran, cuti bersama, kan banyak yang keluar kota ke tempat wisata, ya kan. Dilihat daerah lain tertib lalu lintas. Apakah yang dilihatnya di sana kembali ke sini? Mindsetnya? Iya, nggak dipakai di kota sendiri. Ah, oke lah, yang tinggal nggak keluar-keluar, Mama. Nggak keluar-keluar kan oke, kita maklum. Tapi manusia, kita harus sadar, anak kecil disekolahkan dulu, biar ada disiplin. Ya kan? Mungkin masyarakat awam ini yang nggak ada di disiplin, seharusnya kalau nggak ditertib berlalu lintas, ini posisi lalu lintas dulu ya, di pemakaian jalan, nggak tertib masyarakatnya, apakah dibiarkan yang salah itu siapa? Oh iya benar, setuju. Sedangkan anak-anak disekolahkan. Ada satu kebiasaan, itu belum mengatakan dulu. Jalan misalnya di jalan SM Raja, iya. Mulai dari Sibolga Baru SBBU sampai ke atas menuju terminal, iya. Macet, ya kan? Nah, mobil berhenti, tapi yang kendaraan sepeda motor, iya. Itu roda, tetap mencari celah. Roda dua. Yang ke kiri lah, yang ke kanan lah begini terus, malah tambah macet. Ah, itulah itu. Kan? Itu gimana ya? Nggak bisa disalahkan sepenuhnya masyarakat, karena itulah pola pikirnya, ya kan, mindset-nya. Tapi macam aku lah dulu, entah yang lain ya kan, kita sering ke Medan, di perempatan, di mana yang perempatan atau jalan-jalan sering macet, kalaupun udah ada lampu merah di sana, ada garis untuk jalan kaki, zebra yang cross. Apa semua. Tapi tetap ditempatkan petugas untuk mengatur, karena yang ini masyarakat. Betul. Ditempatkan pun petugas, kalau masyarakatnya tidak disiplin, sekali lagi tetap akan terjadi seperti itu. Ya, jadi kondisi masyarakat kita kok kan ya suku-suku. Itu yang mikir rusak. Belum ada budaya tertib berlalu lintas. Udah maunya ikut aja ke belakang dia. Pokoknya ada celah, ada kesempatan, dia pasti buat terobos. Dia terobos. Gak bisa juga aku terima, Mak. Jadi macam mana? Gak jadi gini. Kita pun secara awam kan, contohnya ada keributan, tap. Tidak apa, kita emosi. Beda itu, polisi yang pakai preman dengan polisi berseragam. Tentara yang pakai baju sipil dengan atribut dinas. Ya, dinas. Itu nggak usah bersuara petugas ini. Pasti ya, oh iya ada petugas. Iya, harus kita pikirkan juga loh, bahwa petugas itu tidak hanya di situ saja. Yang sudah ada posko pelayanan dan pengamanan pun tidak diacukan masyarakat. Sudah ada posko, tidak diacukan masyarakat. Lihat itu di Simpang Aido kalau tidak percaya. Iya. Semeraut juga.
Iya. Nah, itu masalahnya. Jadi memang perlulah take and give, kerjasama, kesadaranlah bersama. Memberi dan menerima. Iya. Kesabaran, bisa mendahulukan yang didahulukan. Ya, bukan dulu persuasif, himbauan, ya. Tidak, baru beri sanksi. Sanksi, Bang, ya? Sanksi, kalau perlu sanksi. Tapi itulah contohnya sekarang. Mana ada lagi pernah terdengar razia helm? Iya, udah semua. Coba lagi bikin nanti. Kalau tidak mengupat-ngupat masyarakat ini. Apa juga razia lain, apa juga razia lain. Pasti begitu. Padahal maksudnya mau mendisiplinkan masyarakat. Bukan masalah razia. Yang meng... Apa? Apa ya? Menaungi atau wewenang dalam jalan raya ini siapa rupanya? Iya, kan ada instansinya. Iya, kan bukan polisi. Iyalah, tapi kan ada instansinya. Dan berapa banyak lah orang itu? Kalau setiap pagi di jalur apa ini, SM Radia ini tetap ada petugas. Dulu, ada ya mama, setiap simpang itu, kalau ngantar sekolah tahun yang lewat kurasa itu ya, ada petugas itu. Satu polisi, satu dinas perhubungan. Jadi maksud ulang setiap simpang ada petugas? Wah, berapa puluh ratus itu? Puluh ratus ya? Puluh ratus. Memang mama yang menggaji. Simpang satu petugas, itu mah simpang di Sibolga ini. Mama rupanya yang menggaji. Bukan soal menggaji. Berarti keterbatasan personil. Itu. Nah, ya itu tadi banyaknya simpang yang harus dijaga seandainya penempatannya dia. Tidak mungkin itu. Tapi itulah terunik Sibolga ini. Ya. Jadi apakah perlu kita viralkan itu? Kalau kamu bukan terunik itu. Teraneh. Masyarakatnya. Iya. Aneh. Benar. Itulah. Suko-suko atau kita viralkan semestinya, dulu baru diproses. Pendapat kata si Tulang, di dunia pendidikan pun para guru, para stakeholder, pemerhati pendidikan ini kan sudah marah anak-anak sekolah siswa umumnya SLTP ke atas bawa kendaraan roda 2 ke sekolah. Segera itu diberi pembelajaran tentang pemenuhan ketentuan hukumnya, apakah itu SIM atau taat tentang peraturan berlalu lintas. Jangan orang tua juga selaku pemberi fasilitas juga harus tahu aturan ini. Iyalah, jangan diberikan kebebasan tanpa pengetahuan, itu maksud kita. Jadi kalau di sana penonton, ya habis lebaran, semestinya kita berharap kondisi kemasyarakatan lebih baik. Lebih baik. Kan macam itu. Iya. Artinya bukan lebih dahulu viral, baru diselesaikan. Iya kan? Iya. Puasa tiap tahun satu bulan terus, tapi OTK jalan terus, korupsi jalan terus, fitnah jalan terus, iya kan? Apalagi menjelang pemilu ya kan? Iya, tapi soal pemilu lain cerita, lain couplingnya, ya kan? Itulah kondisi. Ada lagi. Apalagi? Viral dia, tapi nggak terselesaikan ada. Ada banyak. Viral tidak terselesaikan. Tidak bisa dibahas. Tidak bisa dibahas. Tidak bisa ditanggulangi. Close. Apa itu? Close. Apa itu? Apa itu? Kasus. Apa itu? Nggak tahu. Yang di lebaran itu kan minggu kemarin. Apa itu? Yang di Sembahe. Banjir bandang itu. Kalau itu bencana. Kan viral. Belum viral kan baru tahu kita. Iya, tapi kan itu bencana alam. Kan bencana alam itu. Bencana alam. Artinya sama. Ada juga masuk di sini. Dibilang itu jalan dari Payakumbuh ke Riau. Longsor. Longsor. Kelok 9. Padahal bukan kelok 9 itu kan. Iya. Longsor. Ya, kan? Lintasan. Lintasan. Rute. Rutenya yang kalau longsor. Kelok 9 kan kelok 9 itu bukan ya. Bukan itu yang longsor. Kadang orang membuat suatu judul bombastis supaya menjadi pusat perhatian. Itu. Yang di kota kita, daerah kita dulu. Dan? Viral ada. Apa itu? Jalan di Simaninggir longsor. Ada nggak respon pemerintah? Tapi sudah dialihkan jalan, itulah respon dulu pertama. Perbaikannya. Tunggulah. Itu akan dibentuk dulu panitianya. Siapa ketuanya, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Harus dibentuk dulu panitianya. Baru dikaji. Kalau nggak udah dibentuk nanti, kalau nggak tanda tangani. Iyalah, pokoknya kebiasaan kita, kalau ada masalah seperti itu. Sudah terbentuk? Bentuk panitia, baru riset dulu. Oh, riset bang. Tinjau dulu. Tinjau lah. Baru apa saja yang penting, baru segala macam. Seminar habis itu? Rapat balik dulu. Seminar ya? Musrembang lah, musrembang. Rapat balik, apa segala macam. Kita tunggu lah. Kapan selesainya? Jadi kalau reaksi dari pemerintah ada. Pengalihan. Ini kepada urusan anak penonton ya. Jalur Sibolga Tarutung ditutup total sementara. Ya kan? Dialihkan. Jadi kalau nanda ke Tarutung, Sibolga Poriaha masuk ke
jalan baru Karampah. Iya, Rampah. Timbal balik itu. Kalau kukira tadi karena putus itu jalan Batu Lubang sebuka Tarutung. Ya, lebih praktis lewat udara. Oke. Kita rencanakan itu. Kita bentuk dulu panitianya. Iya, bentuk panitia dulu tulang. Oke. Apa? Itu kan jalan itu pital-pital untuk si bola tapeng kan pital kan. Jadi itu jalan masuk. Betul, betul. Tapi dalam kondisi rusak seperti itu ya dialihkan itu biasa gitu. Menunggu, sabarlah. Atau kita viralkan dulu macam yang di Lampung itu. Boleh. Nah, sebentar lagi diviralkan orang itu. Iya kan? Karena harus viral dulu baru kita diproses. Kita tunggu lama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Ya terserah kapan selesainya kan. Iya. Nah, yang paling keras viral, tahu mama di mana? Habis mama ini kita buat. Apa? Viral. Apa lagi? Hawa panas di India itu. Dicari-cari si hawa panas ini mama. Lapor ke polisi. Udah dilapor. Sama apapun apa itu agensi apun udah dilapor. Lapor ke polisi biar ditangkap hawa panas itu. Gelombang panas itu ya. Iya. Jadi begitulah misalnya penonton. Bakiro apalah kami kini ko perkara viral ka viral juga. Ko ada pun berita non viral dari daerah kita ko, daerah pasisi ko, kita tunggu saja lah. Iya, mari kita viralkan. Apa non viral tu? Apa ada? Mari kita viralkan. Itu aja dah. Oke, apa itu ya? Jadi. Oke, tolong ya. Kita viralkan ini. Nah, kita viralkan. Baiklah, di sana penonton. Kami tutup kota kami hari ko. Siamat bintang, siamat ketiganya bintang Puyuh Lago. Doa kami di sana penonton dalam keadaan sehat dan selamat sadonyo. Kami dan bekerja punlah tak jauh dari Maro. Itunya tadi. Yuk. Iya. Gelombang panas. Kita viralkan dah. Betulnya kita viralkan. Gelombang panas. Jadi baiklah dahulu di sana penonton, siamat bintang siamat, ketiganya bintang Puyuh Lago. Di sana penonton, sadonyo kami doakan selamat, kami nan bakarajo pun tak jauhlah dari Maro. Kan baiklah hendaknya kan? Yo, jadi. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya kami tutuplah balabuh biduk di Kualo, biduk pincalang babalik haluan. Tentulah kadang salah dicurito. Mintalah kami samu dimaafkan. Maaf. Sahabat itulah dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sana. Mau viral ini. Di tangan di bagi saya.